Hidup kamu kenapa? Enggak seperti yang aku mau. Kamu pengennya seperti apa? Bahagia. Kamu gak bahagia? Ayo tinggi. Tinggi Pak. Dia. Tinggi. Ini suaminya yang punya badan nih. Tinggi. Nah, suami kamu tahu suami kan? Pasangan. Iya. Iya, tapi udah tua, rambutnya putih. Saya gak tua. Dipanggilnya Opa. Opa. Semua bilang terima kasih Tuhan, sukarkan dia memberi. Heh, tahu-tahu mulu lo, kuntilanak bukan? Kalau nangis takut nanti. Hah? Kalau nangis takut nanti. Coba nangis kayak gimana? Di rumah tapi. Di rumah siapa? Di rumah ini. Enak aja lu. Di sini, rumah lu kan di sini. Tapi Susan mau ikut. Ah. Sama itu aja tuh. Kenapa mau Susan di situ? Ini. Kenapa mau ikut sama saya? Enak. Apa enak? Ini. Apaan ini? Perut. Oh, tenang. Nih, sini lo. Sini nih. Lihat nih. Sini. Tuh, lihat perutnya lebih gede. Enggak ada kumisnya. Dari mana tahu saya ada kumis? Waduh. Ini kayak OVG nih. Mau ngomong. Iya. Terpukul ya. Ya, itu kalimatnya. Terpukul, betul. Nggak semua orang di dunia ini yang memiliki pasangan kayak dia loh. Cari termasuk beruntung loh. Iya. Usaha apa? Iya. Terima kasih. Iya. Cari lihat apa? Cari titik ya. Kenapa? Cari titik. Apa yang paling kamu paling ingat tentang kamu tidak bahagia? Apa? Terlalu banyak yang kemudian mau sekarang kau mau pilih siapa? Jangan juga sudah bilang ku anggap salah apa. Kurang mau ke mana? Aku enggak, aku rame lu-melu. Asli lu lihat mukanya Sarah cakep banget loh ini. Eh lu zoom dong, mau ikut kemana? Enggak, kita beda alam. Kita beda alam. Kamu doain aja aku, ya. Dapat yang cantiknya kayak kamu. Ya? Kamu di sini aja. Ya? Ya? Oke? Terus kau nembak, melu nengok dana, mbak. Wow. Eh.
Hehehe, bercanda. Udah ya, kita mau ke atas dulu ya. Ya. Dah. Kiss bye, kiss bye. Tau kiss bye gak? Orang ngerti ya sih. Nih kiss bye nih. Dibales. Oh, enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Coba. Enggak bisa dengar. Enggak bisa dengar, tuli. Enggak bisa ngomong sama enggak bisa. Oke. Okay. Coba lewat pakai Sarah aja kan okay. Kamu kan ini kan pinjam badannya Sarah. Iya, pinjam badannya Sarah, coba ngomong. Kamu suka sama ini cowok? Cowok ini ganteng ya? Kamu mau peluk? Peluk aja dulu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Badannya bini lu ini. Enggak, tujuannya dia mau ngapain dulu. Oke. Okay. Kamu kenapa seneng sama ini cowok? Ganteng. Ada yang mau diomongin enggak? Mirip suami kamu? Mirip pacar kamu? Terus kenapa? Terus kenapa? Hah? Bisa ngomong enggak? Ngomong, Sa. Hah? Ceritain aja. Oh, dalam pikiran aja ngomong. Ngomong ceritain aja ke Sa. Lewat Sarah, lewat Sarah. Itu Mas, Mas Ari. Kenapa, mulu sih. Kenapa bumi itu bulat? Kau kalau begini cinta kepadamu sayang. Di sini tuh ada hantu ketawa, nih. Hantu komedi di sini. Ini kayak nggak semua kayak... orang pendek punya ketawa. Desi sayang sama ibu. Kangen juga kan sama ibu. Mau ketemu ibu dulu nggak sebelum pulang? Kalau ada ibu di sini, Desi mau ngomong apa sama ibu? Sebelum Desi pulang. Ibu, maafin Desi. Nggak bisa bikin ibu senang. Apa ini? Jangan. Sini, sini. Sini buat aku. Pedang itu. Jangan dibunuh dong aku. Masa aku mau ditebas? Jangan dong. Jangan ditebas. Jangan ya? Iya. Jangan ditebas. Ini siapa ya? Iya, iya. Jangan ditebas. Jangan ini ditebas. Siapa, Mas? Ini siapa, Mas? Jangan. Ini, Mas. Beneran. Mau dikemanain, Mbak? Iya. Jangan ya. Udah. Gimana? No, 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 no. Enggak, udah. Sir, jangan ikutin pegang sama kita. Kamu komplit. Mas, tangan kamu komplit. Ini keluar tangannya. Sir, tangannya osar. Biar kaku aja. Gimana sih, Mbak? Udah. Jangan mau diikutin. Jangan mau diikutin. Kasih ke aku deh. Kasih ke aku. Kasih ke aku. Kasih ke aku. Kasih ke aku. Oh, kaki. Woi, banyak banget pedangnya. Bang, ambil, Mbak. Udah. Udah. Ikutin aja, Wak. Jangan di balik. Kartika bisa enggak kalau mau nunggu di sana? Thank you.
orang-orang yang suka menyakiti dirinya pakai silet atau benda tajam disilet-silet. Jadi kalau dia nyilet-nyilet itu untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di sini, jadi dia menyakiti dirinya secara fisik. Itu ada. Sampai hari ini juga ada beberapa orang yang seperti itu. Jin. Udah ngikutin. Jin. Kamu tahu enggak Jin yang mana? Kamu manggil Jin? Bukan, nih yang ini nih Jin nih. Sini Jin. Nih, ini Jin namanya. Jin. Nah, tempel. Nah, tempelin. Tutup aja ke nah. Dia kayak niru Mbak deh. Ini siap sister yang tadi ya. Ini siapa nih? Siapa nih? Kayaknya dia deh. Soalnya tadi gua lihat di sini nih. Doi. Ya ini siapa? Jin tanya namanya siapa gitu. Tanya ke Mbak. Namanya siapa? Jin. Bukan, itu Wisnu. Jin yang ini. Jin. Nih, Jin. Udah, Bang. Kamu siapa? Wisnu dapat enggak? Coba lu tuh kasih latihan dia, Fat. Ini kamu ya? Oh, sialan lu, Tumi. Udah ya, keluar aja, keluar ya. Astaga, Dek. Keluar, Mbak. Wah, kenapa di gua? Buang, di gua? Buang, ini gimana caranya, Bang? Buang, lu. Enggak, dari situ ya. Bisa, Wisnu bisa caranya. Pelan-pelan, Nono ambil. Dari tangan kanan. Ambil, tangan kiri, ambil. Pelan-pelan, buang. Sat. Iya. Fuck, panas. Belum benar. Belum siap menerima. Tidak. Kaget gue. Kasih piala. Anjing serem gua. Pantesan tadi di situ kayak udah ngapain lu di situ? Ini yang tadi, datang lagi. Yang ini. Ikutin ya. Kenapa? Tapi Bapak benar. Kalau Yun enggak pergi malam itu, Yun enggak akan. Iya. Yun bisa pulang. Iya. Harusnya Yun dengerin Bapak ya. Nanti kalau Yun udah ketemu Bapak, minta maaf sama Bapak ya. Iya. Ya. Pasti Bapak cari. Pasti. Bapak gak marah. Bapak sedih, kangen sama Yun. Ya? Iya. Yun sampai takut. Takut kenapa? Ninggalin. Dan. Ninggalin Bapak? Ninggalin badannya Yun. Ya udah terjadi Yun. Ya jadi pelajaran buat Yun ya. Kalau mau sesuatu, ya kerjalah. Kalau mau punya uang, punya penghasilan, dan mewujudkan mimpi, ya kita harus bekerja, harus memulai. Pasti nggak akan mudah, tapi kalau kita nggak mulai, ya gimana mau mendapatkan hasil. Gitu. Dan mintanya tuh jangan yang aneh-aneh. Maksudnya jangan ke yang aneh-aneh.